Ini harim bukan ente punya mukrim. Naik ojek yang lain sana. Faya be. Tunggu dulu be. Itu harim bukan mukrim babe. Diam ente anak kecil. Ente belum cukup iman. Kalau anda sudah cukup, jalan neng. Jalan. 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 Epi, Epi. Cari penyakit aja lo. Kena rudal lawan abut, meninggal lo. Enak naik motor perempuan. Ini kenapa maju terus? Masa ojek jalannya mundur, Wan? Maksud anda bukan ojeknya, entinya. Soalnya joknya nggak enak, Wan. Perasaan ada yang ngeganjel. Ini bikin aja, lama-lama juga enak. Padau! Kenapa, Wan? Anda punya rudal yang didudukin. Untung nggak hancur. Habis pilih jalan yang banyak lubangnya. Soalnya, anda paling suka sama yang banyak loban-loban. Asik. Tau! Apa-apa kok Bu RT,
Kita-kita gak biasa kok mandi siang ya. Jangan begitu dong, Jeng Evi. Saya terlambat kan untuk menyenangkan ibu-ibu juga. Lihat nih, saya bawa belanjaan dari supermarket. Lalu apa hubungannya belanja di supermarket dengan terlambat, Bu RT? Justru karena saya belanja di supermarket. Nggak etis dong kalau saya naik bis. Jadi terpaksa saya naik taksi. Loh, naik taksi kok malah terlambat, Bu RT? Jangan-jangan supir taksinya Rano Karno kali. Soalnya begini, Jeng. Saya baru tahu kalau taksi zaman sekarang itu jalan meterannya kayak mitra liur. Ya, daripada kantong saya jebol, terpaksa saya turun di tengah jalan. Karena tidak ada beca sekarang, terpaksa saya jalan kaki ke pangkalan ojek. Ah, dasar nasib lagi sial. Baru saja naik ojek, kehujanan. Iya. Coba kalau masih ada beca, Mama tidak bakal seperti tikus kecebur di sumur begini. Bapak nih bagaimana sih? Bukannya diambil nih bungkusan, malah cengengesan begitu. Ah, taruh di piring dan taruh di meja ibu-ibu. Ya Pak, dilaksanakan. Maaf ya ibu-ibu, saya ganti pakaian dulu ya ibu-ibu. Silakan. Aduh, kasihan ya amat Pak RT. Biar saya bantuin ya. Ya biar. Ya. Terima kasih. Gila, kalau ketawa lihat bisa berapa ya urusan. Ibu. Dasar nasib. Ibu-ibu yang arisan, kita mesti repot. Kalau begitu, mendingan jadi hansip saja. Bisa ngebelain babu. Har. Gini. Kok semuanya kue pepe? Kayak arisan bapak-bapak saja. Ngocoknya jangan diubek-ubek begitu dong. Goyangin, kiri, kanan. Kalau nggak keluar, cabut aja deh. Enak saja, jangan main cabut dulu. Kocok terus, sampai keluar. Ngapain sih? Loh, kok jadi begini? Tenang. Enak ya banyak perempuan. Ngapain nongkrong di situ lama-lama, ha? Dasar laki-laki gatel. Katanya disuruh ngebantuin. Ayo cepet masuk. Cepet masuk sana. Cepet. Bu RT, bagaimana nih? Jadi dikocok gak sih arisannya? Tunggu sebentar deh. Soalnya Jeng Mirat titip pesan. Katanya dia mau datang sedikit terlambat. Enak aja tuh si janda ngatur. Dia sih enak-enakan nyari lelaki. Masa kita disuruh nungguin sampai sore? Iya. Jangan curiga begitu. Ah, Jeng Mira itu sebetulnya orangnya baik. Kelihatannya saja begitu. Kasian kan? Sudah janda dicurigain terus. Hati-hati loh. Saya dengar-dengar dia ada perhatian sama suami kamu. Ah, silakan aja. Mau ngarepin apa sih dari orang yang baru di PHK? Ah, itu kan cuma isu. Duh, ntar kalau Pak RT yang kesamber, baru Bu RT mau percaya kali. Ay, sorry ya. Suami saya mah gak bakalan ngelirik perempuan lain. Soalnya, servis di rumah sangat memuaskan. Kamu kok sekarang tambah cakep saja, Nem? Bapak, jangan begitu dong, Pak. Nanti kalau ketahuan ibu kan saya gak enak. Tapi kalau gak ketahuan ibu, enak juga kan? Iya kan? Bapak, genit ah. Jangan begitu dong. Inang! Ya? Bukan, Pak. Inang cepat! Sebentar, Bu. Luar biasa. Aduh, apa yang kabitain? Bu, ibu memanggil saya? Iya. Tolong ya minumannya ibu-ibu supaya ditambah ya. Iya bu. Aduh. Sorry ya, telat. Sudah ditarik? Belum dong, kita kan nungguin situ. Oh iya? Aduh, pakaiannya keren amat sih. Beli di Sogo ya? Ah enggak, oleh-oleh saudara dari Singapura. Saudara apa pacar?
Oke, ibu-ibu, kalau begitu arisannya kita buka saja ya. Oke, silakan. Hei, ngintip lagi lo. Bintitan berasa lo. Gawat, gawat. Ah. Suwek banget. Baru juga mau panas nih mesin. Udah jual mahal lagi tuh janda. Ayo bangun. Ada apa sih? Ada apa, ada apa? Udah siang nih, molor melulu. Sabar dulu dong. Kalau begini kan jadi gagal. Apanya yang gagal? Kamu tahu, aturan saya sudah terima duit 10 juta. Sepuluh juta dari mana, Pak? Kopinya mana? Tunggu, sebentar lagi juga airnya mendidih. Duduk dulu deh. Katanya Papa mau dapat uang 10 juta. Dari mana, Pak? Dari SDSB. Tapi kuponnya... Kenapa kuponnya? Hilang? Ya hilang mimpinya. Habis kamu bangunin sih. Ah, dasar gak tahu diri, udah di PHK. Cari kerjaan, kek. Apa, kek? Mimpi diurusin. Mana kopinya? Airnya sudah matang. Minum aja tuh air akuarium. Masih belanja enggak, apa enggak. Minta dibikinin kopi. Dasar perempuan. Senengnya kalau dengar duit aja. Pagi-pagi tuh sarapan telur, bukannya sarapan janda genit. Dasar gatel lo. Bukannya nyari kerjaan, janda nganggur dipelototin. Sekarang ketahuan lo ya. Lu rupanya ngebayangin dia kalau lagi sama gue. Terlaluan. Gatel lo. Beresin tuh otak lo yang ngeres, biar mikir yang benar. Sekarang udah tanggal berapa? Cari kerjaan kek. Buat bayar cicilan rumah. Kalau rumah ini disegel, mau tidur di mana? Mau tidur di kolong jembatan? Begini aja. Untuk sementara, kita lego tuh motor. Ntar kalau ada duit, kita beli lagi. Nggak pake deh. Tuh motor kan pengasih orang tua gue. Enak aja Saban kepepet main lego. Bisa-bisa gue ntar lo lego. Hormat sedikit sama suami, kenapa sih? Hormat apa sama lelaki yang cuma bisa nangkis gratis? Pokoknya, mulai malam ini, nggak ada minta macam-macam. Kamu nantang. Terserah. Edin, gue pinjem 2000 dulu. Biasa buat ongkos nyari kerjaan. Emangnya motor lo kemana? Rusak. Ditilang bini gue. Nih 2000. Baru penglaris. Makasih Din, ntar gue balikin. Mudah-mudahan udah kawin sih lo. Gak ada yang panjangan bang. Udah taruh aja ngapanya. Saya jadi ngilu ngeliatnya. Idih si abang,
Abisnya mau yang panjang aja. Emangnya kacang panjang? Telurnya kecil-kecil amat sih, Bang. Ayamnya lagi pada stresnya. Saya ambil dua aja deh, Bang. Benernya, persis. Hah? Apa yang persis? Itu, seorang satu metuan, kan persis. Belanja, Sefi? Enggak. Biasa, Ibu Rutang. Hah? Apa tuhnya, Ibu Rutang? Ibu rumah tangga. Ah, muto aja sih lo. Enaknya jadi ibu rumah tangga. Ada yang diladenin? Yuk ah. Gide. Awas aja kalau berani nyamber laki gue. Astagfirullah. Cembokur sih cembokurnya. Tapi kenapa saya yang jadi korban? Duh, nasib jadi orang botak. Hai, Bu. Kenal Denny enggak? Boleh, sih. 1000 juga enggak apa-apa. Saya bukannya mau naik ojek. Saya tanya, kamu kenal Denny enggak? Iya, saya tahu. Dia lewat sini tadi. Masa sih tukang ojek terminal aja juga enggak tahu. Ayo cepet naik. Hei, Sia. Lain kali kalau ngomong sama orang, ini handphonenya taruhnya di jempol, biar nggak budak. Bercandanya ntar dulu dong. Yang penting sus naik. Pokoknya nggak bayar juga nggak apa-apa. Asal boncengnya yang rapet-rapet. Boleh dong. Lo bukan levelnya gue, monyong. Aduh. Lagi dong, tapi girian dikit, biar ya. Pas. Nih, waduh, biar katanya hilang. Hancur nih. Mas Raif, Mas Raif, aduh, kemana aja sih? Dari kemarin saya cari-cari kemana aja sih, kok nggak ada? Ngapain lagi lu penyu? Gua lagi sakit perut nih. Oh, Mas Raif lapar ya? Aduh, kasihan sampai jam segini belum makan. Kita makan ke restoran yuk. Oke. Cari ojek yang lain aja. Gua hari ini nggak tarik. Begitu sekarang ya. Kemarin lo nangis-nangis si ketek gua. Minta bayarin setoran yang udah 5 hari gak kebayar. Dasar bacot betet lo. Jangan keras-keras dong, Ella. Kedengaran orang lain kan gak baik. Pokoknya gua minta ganti uang gua sekarang juga. Iya, gua ganti. Memangnya Ella mau kemana sekarang? Pokoknya kalau lo gak mau ganti uang gua sekarang, cepetan lo anterin gua ke kap salon. Aduh. Gile ini perempuan. Gendut-gendut, bukannya diam di rumah, malah ngelayap. Ayo cepetan jalan. Sabar dong, El. Alah, udah jangan banyak alasan, ah. El. Stop. Gua belum pakai helm nih, bisa pecah kepala gua. Alah, gak apa-apa. Gua jamin kepala lo aman di sini. Iya. Enak juga. Ampun. Yaduh. Lama-lama, kepala gua bisa gepeng. Tenang aja lo. Udah gua kasih enak, masih berisik. Yang penting kan tonya sampai. Begini kan asik. Asik. Yang bener aja, Din. Masa dia mau tuker tambah sama bini gue? Emangnya bini gue mau beli bekas apa? Gue sih cuma nyampein amanat, Den. Enggak, Dedin. Biar dia ngasih gue rumah, gue gak bakalan nyerahin bini gue. Gila apa? 1 bulan jadi laki cewek kasih Mira, dengkul bisa gempor. 3 bulan, Dim, kayak lakinya dulu. Kalau lo masih sayang sama bini lo, kenapa lo gak pulang? Sekali-kali biar dia ngerasain. Gimana kalau lakinya nggak pulang? Sebenarnya masalahnya apa sih? Duit, apalagi? Nah, lu kan tahu kalau gue udah di PHK. Jadi bini gue bingung. Mikirin bayar listrik, bayar tukang sayur, bayar kredit TV,
belum lagi nyicil BTN. Nah, siapa yang bisa tahan ngadepin bini uring-uringan terus? Biasa, Den. Perempuan emang begitu. Apalagi kalau gak punya duit. Kadang-kadang gue jadi nekat juga. Gue pengen jual ginjal gue satu. Ya Allah. Lumayan kan kalau laku 1-2 juta. Ah, ada yang mau beli. Siapa ya? Tengah Soto Betawi. Sial lo. Ah. Lo, Den, barang pengaji mertua gak boleh dijual. Pengaji Tuhan lo mau nego. Merakba lo. Otak udah mampet rasanya. Udah kemana-mana nyari kerjaan. Gak ada lowongan juga. Tapi bukan begitu caranya, Den. Soal duit bagaimana usaha kita deh. Nah, sambil lu nyari-nyari kerjaan, lu bisa ngojek. Noh, motor uak gue lagi nganggur. Bagaimana? Hah? Noh. Eneng, sama abang sini, sama abang. Narik, narik. Kemana? Kemana? Narik. Ayo naik sini. Naik sini, nak. Oh, sorry ya. Kok gitu sih? Kenapa? Sial banget. Hah? Pantes. Mas, mas, ke jalan siaga ya. Oh. Pakai susu apa pelet apa sih, Denny? Baru belajar narik, langsung laris. Udah deh, mendingan nunggu muntahnya aja. Dia kan tambang ojek kantoran. Tergeraknya hati anak manusia yang duduk termenung di sudut desa, ingin merubah hidup lebih baik dari semula. Berbekal pendidikan menengah, memindahkan kakinya di kota, berangan dan harapan kehidupan layak menunggu. Tak sadar akan dirinya terjerat manisnya propaganda tentang cerita.
sih salah. Aduh, kamu kaget aja. Habisnya ke supermarket sendirian aja, gak ngajak-ngajak. Eh, bukan begitu, Tat. Tadinya sih gak ada rencana. Tahu-tahu Miswa suruh beli salak. Kok seneng sih? Makan salak kan cepet loh. Terus, jangan-jangan suami kamu kepengen kamu supaya... Itu tuh. Idih, kamu pikirannya melulu ke situ aja. Habis suka sih. Eh, ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum kalau si Denny itu kan sekarang narik ojek? Ah, itu mah berita basi. Semua orang juga udah pada tahu kalau si Mira udah jadi langganan tetapnya. Apa? Heh, mau mejeng atau ngojek? Mbak sih ngagetin. Bukan salah saya kalau kepatok payahnya. Dasar betet lu. Heh, Mas Denny mana? Denny? Iya. Barusan aja, Mbak. Bawa penumpang. Cewek cakep lagi. Dasar laki. Udah dipelihara juga. Masih aja. Benar, Mbak. Daripada piara laki-laki, mending piara kucing. Paling-paling nolong ikan asin. Alah, diem lah. Udah deh, Mbak. Naik ojek saya aja, full musik lagi. Diem deh. Cepetan anda gue pulang. Ayo naik. Mbak. Jadi nggak naik ojek gua? Nggak jadi, Terusin aja deh ngacanya ya. Dari mana aja sih, Mas? Aduh, sama si Rois aja deh, Mir. Gue lagi capek. Emangnya habis ngapain sama tuh cewek? Kok capek? Habis ngompa tadi. Pantesan capek. Ngompa di tengah hari bolong. Kalau memang udah gak suka sama saya, jangan manis-manisin begitu dong. Cewek mana yang kamu bawa? Cewek? Kamu ngomong apaan sih? Ngomong apa? Terus si Rois bilang, kamu bawa penumpang cewek cakep. Aduh, Mir. Tadi saya tuh baru saja keluar dari rumah Didin. Tapi tiba-tiba ban motor saya kempes. Jadi saya pompa dulu. Alasan? Apa perlu si Rois gue panggil kemari? Wah, sudah, ayo nek. Agak salah lagi. Dari mulai janda, perawan, sampai nenek-nenek. Demen banget naik ojek jelek itu. Pasti dia pakai pelet. Janda? Tunggu, Bang. Balik. Tuh kan, tuh, apa gue bilang? Tuh. Tiap hari, guncengin janda itu. Ya enggak? Gawat urusannya F. Kenapa? Mira telah mencemarkan nama baik RT kita. Kita harus bertindak. Gimana kalau kita arah keliling kampung? Biar dia kapok. Tenang dulu. Dalam hal ini Bu RT tahu enggak? Ya jelas tahu dong. Semua orang juga udah pada tahu. Terus tindakan Bu RT apa? Bu RT sih enggak bisa bendak apa-apa, Justru kamu yang harus bertindak. Oh. Wah, kenapa mesti saya? Biarin aja, itu kan urusan mereka. Kamu tahu nggak, Kami berdua kan mengikuti mereka. Mereka menghilang masuk sebuah motel. Gila nggak? Apa? Terus kamu ngelihat mereka ngapain? Kelihatannya berhasil, Tan. Iya. Terusin. Mana bisa ngelihat? Pintunya kan tertutup. Tapi kami berdua dari balik jendela mendengar suara mereka. Ih, merinding deh rasanya. Aduh, pada jahat deh. Kenapa sih gak ngajak-ngajak? Saya kan kepengen ngeliat juga. Katanya intip itu lebih enak. Ya kan? Jangan-jangan ini cewek sakit kali ya. Iya ya. Kamu tega ngeliat mereka? Loh, emangnya kenapa? Lagian saya udah duga kok. Pak RT itu biar tua-tua tampangnya, ih, amit-amit deh. Yang dirangkul si janda itu bukannya Pak RT, tapi laki lu. Jadi dia masih bisa cemburu juga ya. Bini mana yang gak cemburu? Apalagi ngelihat lu jalan sama cewek yang cakep. Gue mau bikin dia marah, sampai dia datang nyembah. Halo, kayak patung bisa nyembah. Thank you.
orang kaget aja. Emang malingnya lari kemana? Saya bukan nyari maling, laki saya kagak pulang. Kok nyari laki malam-malam bawa pentungan ke sini? Ya siapa tahu dia lagi ngekepin si Mira. Bener Neng. Ah, apa? Abang bener lihat? Kalau gitu dia ada di dalam dong sekarang. Ayo kita ajar, biar saya ajar dua-duanya. Tunggu dulu, abang belum rapi ngomong. Memang tempo hari Bang Denny masuk ke dalam malam-malam. Tapi sekarang abang mana tahu? Kurang ajar tuh cuy, anda ngekepin laki orang seenaknya. Pokoknya mesti saya tangkap basah. Eh, tunggu dulu. Sabar, main tangkap basah aja. Kalau Bang Denny kagak ada di dalam, bagaimana? Salah-salah, lu yang basah, diseblok sama air. Abis gimana dong? Nih gue bisikin. Ayo. Iya. Siapa? Saya, Neng. Saya siapa? Dina Panjinying. Gila gue depan Panjinying. Saya Bang Doger. Ayo cepat. Shhh. Gatel banget perempuan. Siapa yang gatel, Bang? Hah? Maaf, Neng. Saya tadi digigit nyamuk. Jadi gatel deh. Nih di sini. Digigitnya. Kenapa malam-malam ketok pintu? Tadi saya ngeliat buah kelapa. Hah? Kelapa? Neng. Hmm? Maksud saya, ada orang ngumpet di belakang rumah. Yang bener, Bang? Di mana sekarang? Shh, jangan ribut. Yuk ikut saya. Jangan-jangan punya Bang Doger kebawa. Tapi rasanya gue gak bawa deh tadi. Ah, masih bodo ah. Biar diambil sendiri besok. Benar dia tinggalin lubangnya. Kuncinya di bawah. Mana si Epi? Hilang. Sialan dikunci semua.
Siapa? Siapa di situ? Kok ada suara orang bersihir ya? Siapa ya? Meow. Sialan. Kucing brengsek. Ngagetin aja. Sialan gara-gara suami brengsek. Gue yang rusak. Wah. Jangan-jangan masih ada di dalam nih. Nah. Aduh, kira-kira dong, gara-gara perempuan, hidung gue bisa nengok nih. Ada lagi. Bang, bantuin dong, ngapain tidur di situ? Biarin, gue lagi ngimpi tidur sama janda. Cepetan dong, jangan bercanda. Bercanda, lu lihat jidat gua. Hah? Kok bisa naik jidat, Bang? Apanya naik? Itu telur, biasanya kan di bawah. Suwek lu. Ayo cepetan lompat. Ntar gua tangkap, ayo sini. Lagi. Ketindih. Kenapa, Bang? Gak apa-apa, sakit? Sakit sih kagak, cuman baunya gak tahan. Bau apaan? Baju lu tuh, berapa bulan gak dicuci? Kurang ajar. Kekemplang lagi. Kalau jadi wanita zaman sekarang mah kudu hebring. Jangan kerjanya cuma diem saja. Harus banyak bergerak. Maksud Bu RT, harus pakai goyang? Iya, goyang kek, ngapain kek. Yang penting harus bergerak. Jangan diem saja. Pakai teknik dong, Jeng. Pantesan lakinya betah di rumah. Hah? Apa? Enggak. Maksud saya mau belajar praktek tekniknya sama Bu RT. Oh, soal itu mah gampang. Kecil. Saya memang ahlinya. Tapi, Jeng, kalau sudah diajarin, langsung dipraktekin ya. Tapi, praktekinnya nanti aja deh, Bu ya. Loh, memangnya kenapa sih? Soalnya suami saya sekarang kan lagi gak pulang. Masa saya suruh goyang di tempat tidur sendirian? Maksudnya? Aduh, Mama bagaimana sih? Bener dia dong. Kalau di tempat tidur harus berdua dengan suami. Evi, kunaon atau pikiran teh ngelantur. Maksud saya, Ma, disuruh bergerak untuk mencari usaha supaya menjadi wanita karir gitu. ngapain kamu ikut-ikutan kesini? Anu mah, sayur asamnya sudah matang. Sudah sana makan sendiri. Ya, makan-makan. Kalau usaha sendiri sih rasanya saya nggak mampu deh Bu RT. Ah, itu mah soal muda, kecil. Kamu sambil usaha bisa manasin suami kamu. Suami kamu kan punya motor. Nah, kamu bisa narik ojek seperti suami kamu. Hah? Narik ojek? Iya. Betul. Saya setuju banget kalau Evi mau narik ojek. Soalnya, saya nggak usah repot-repot walau pergi ke kantor. Tinggal naikin kamu saja kan? Maksud saya, naikin ojeknya. Enak kan? Tinggal langganan. Oh, dasar gatal. Kamu langganan ngocai. Lihatlah, beres lah. Oh, my God.
bikin lu suka noyet. Eh, cari apa lu? Nah, ini dia. Waduh! Hah? Seruan. Salah comot. Maksud saya ini. Gila lu. Rudal gue lu pencet. Maafan. Enggak sengaja. Sama sih. Untung gak meledak turun. Mau kemana lu? Anda punya kain sobek. Sabar dong Wan, ntar saya ganti. Sabar. Buka lu punya celana, buka. Jangan. Habis saya mau pakai apa? Masa bodoh, gua gak mau tahu. Lu mau pakai daun pisan, lu mau telanjang. Masa bodoh, mau gua hancur lu punya ojek. Hah? Iya. Masa bodoh, ya. Buka ya. Buka ya, ya. Buka mm-mm. Buka mm-mm. Hantu lapangan. Sialan tuh veteran teluk. Gua ditelanjangi di lapangan. Aduh. Ini opo iki? Ambil punya helm. Biar mampus lo. Jangan, Mir. Loh, emangnya kenapa? Biar saya buka sendiri. Oh. Ayo, katanya buka sendiri. Saya malu. Loh, malu kenapa? Soalnya kenapa? Saya bodong. Itu sih gak apa-apa. Saya kan bukan mau membodongnya. Tunggu apa lagi? Buka dong. Iya. Ya? Iya. Ayo dong. Iya, Mir. Iya. Tenang, Mir, tenang. Sini. Jangan, Mir, jangan sekarang. Kapan? Tahun depan. Bukan begitu. Nanti ketahuan orang bisa gawat. Mana ada yang tahu? Kita kan cuma berdua. Mira, cepat buka pintu. Mira. Tunggu. Siapa? Bukan suami saya. Mir, tunggu dulu. Saya ngumpet dulu. Dari mana kamu bisa masuk? Apa kamu lupa? Saya masih menyimpan kunci serep rumah ini. Dan saya masih punya hak untuk datang ke sini. Mau apa kamu malam-malam ke sini? Aha! Rupanya kamu menyimpan laki-laki di sini. Mana orangnya? Di mana kamu simpan laki-laki itu? Mau apa kamu? Tanya-tanya. Saya mau cari laki-laki itu. Dan saya mau lihat apa dia cukup gagah untuk menghadapi saya.
Halo. Om. Tunggu, Om. Tunggu dulu, Om. Sabar. Sabar, Om. Begini, ini cuma salah pengertian, Om. Sabar, Om. Aduh, dada kamu bagus deh. Bulunya halus. Mir. Laki lu homre, Mir. Idih, enak aja. Kita kan ACDC. Aduh, ampun. Tunggu, jangan lari dong. Ntar jatuh. Aduh. Aduh, jangan muter-muter. Angga laut. Ampun. Oh, oke, sok, berhenti. Ah, ada kan, Mbak? Woy mau pakai ojek ke pasar pada, Mbak? Suwe, lo, main tawar aja. Kira gue tukang ojek. Tunggu. Kira ini, woy penumpang, harus dihormati ap Raja Cetolo. Hei, Mbak. Bukan ojek main cetop aja. Untung agak digebung sama helm. Woy ini mau naik ojek. Si Tuhan sih jangan ikut-ikut campur, woy. Asal kamu tahu, woi ini jago kuntau. Colok sih ya. Eh, ojek itu ada pangkalannya. Kalau mau naik ojek, berangkat ke pangkalan. Emang kayak beca, ngayang lebar gang. Untungnya di stop bukan rampok. Kalau rampok, bagaimana sih itu? Hanya, makanya kalau woi masih ada beca, woi tidak usah lepo-lepo ke pangkalan, tahu? Jangan ngomong, gue juga kalau masih ada oplet, nggak bakalnya gue jadi ansip. Itu kan udah aturannya, metropolitan. Ah, situ mau duit? Duit pakai tawarin, mari sini. Oe ini tidak kuat jalan kaki ke pangkalan. Kalau begitu, situ genong oe, oe kasih duit. Suwe lu berani nyuruh gua, berapa duit lu berani bayar gua? Oe mau kasih cepek bagaimana? Kumis lu tuh kebayarin cepek, mau gak? Hanya tunggu dulu. Di situ jangan dulu marah. Hanya, situ maunya berapa? Goceng, berani enggak? Ah, goceng. Ah, boleh. Mana duitnya? Ah, woi. Ayo cepat. Mana? Mari. Halo. Ah, sini kali. Salah kantong. Oh, ini lupa. Hanya ini. Naruh duit di pala. Ayo naik. Aduh. Pinggir depan, pinggir top. Betul masih tinggal nyaman. Masa mobil tua gitu masih dipakai? Di Prancis, Be, orang sudah naik kereta api bawah tanah. Ente jangan perbandingan dengan Eropa. Di sini Asia. Yalah. Biar di Asia juga, kita masih jauh ketinggalan. Di Korea, ikan masuk jadi sardens. Safi masuk, langsung keluar kornet. Ente yang banyak aman. Di sini, anda punya perabotan masuk. Keluar, ente. Masya Allah, Be. Neng, duitnya. Terima kasih. Gile, sejak kapan lo ngojek, Ep? Ngapain tanya-tanya? Nggak boleh. Emang ada peraturannya cewek nggak boleh ngojek? Yang lara sih nggak ada. Cuman aja. Nggak pakai cuman-cuman deh. Gue pasang tarif sama, nggak banting harga. Pokoknya persaingan sehat. Wan. Otisa berapa duit? Murah, Wan. Ayo naik ojek, Ep. 500. Be, harin sana. Masya Allah. Hanya punya rezeki. Gile, tuan abut. Dan mau cewek aja deh ngingser. Neng, henti anda pakai harian berapa? Ya, nggak pakai harian. Sekali narik aja mau. Boleh juga. Nih, pakai helm dulu. Ya naik sini. Ini harim bukan henti punya mukrim. Naik ojek yang lain sana. Faya, Be. Tunggu dulu, Be. Itu harim bukan mukrim, Be. Dia minta anak kecil. Henti belum cukup iman. Kalau anda udah cukup, jalan, Neng. Jalan. Epi, cari penyakit aja lo. Kena rudal warna abut, meninggal lo. Enak naik motor perempuan. Ini kenapa maju terus? Masa ojek jalannya mundur, Wan? Maksud anda bukan ojeknya, entinya. Soalnya joknya gak enak, Wan. Perasaan ada yang ngeganjel. Ini bikin aja, lama-lama juga enak. Kenapa, Wan?
Anda punya rudal yang didudukin. Untung gak hancur. Habis pilih jalan yang banyak lubangnya. Soalnya, Anda paling suka sama yang banyak loban-loban. Asik. Tau! Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kurang ayer lo perempuan gila lo, kalau gue tak kurang ayer lo, kurang ayer perempuan siang-siang gue dimandiin. Nih, ngapain kalian di sini? Ajaknya kemanain? Alhamdulillah bukan lo yang naik. Emang kenapa? Kalau yang naik lihat bapak lo siang-siang dimandiin dikekir sama perempuan gila, kalau yang lihat bisa nanfus. Bener Den, gue lihat sama mata kepala gue sendiri. Bini lo bener-bener ngojek. Huh? Gue udah ngelarang, tapi gak mempan. Lo tau gak siapa yang ditarik? Siapa? Wanabut. Hah? Yang bener lo ngomong, Din? Iya, Wandula yang tinggal di Blok X. Semua orang tahu siapa Wandula. Kalau kena rudalnya, bisa pingsan bini lo. Lo ngomong jangan sembarangan, Din. Bener, Den. Gue kan kenal Wandula. Pembantunya Baba Holi yang ayang udah peot. Masing di eksekusi. Mendingan gue tidur dulu deh. Ntar besok gue tongkrongin seharian di pangkalan. Hmm. Nah, gitu dong. Lu jangan dari jam-jaman aja, Miss Mira. Beres. Sini nih, kok jalan. Oh, tidak, tidak. Ah, ini. Sini. Ah, ini. Ini. Ah, ini. Mau kemana, Mbah? Situ mau naik deh, woi. Woi, mau pergi. Ah. Nah, sini. Stop. Woi, baru tahu ada objek perempuan. Bapak. Gimana? Neng, coba woi tolong antar ke Kampung Lempe. Kampung Lempe? Sorry deh, Bapak, saya nggak ngerti. Naik ojek lain aja. Hanya, woi coba mau naik situ punya. Bapak, ngomong yang benar. Mau naik ojek gue apa gue? Hanya, sorry. Memang woi susah omong. Gue nggak tahu di mana Kampung Lempe. Kampung Dempet, macam dempet-dempet gitu. Oh, Kampung Dempet. Bilang dong dari tadi, 1000 mau nggak? Woy bisa kasih noten kalau situ mau. Ayo deh. Mas. Ini, uangnya belum. Udah ya cepetan. Ganteng-ganteng. Halo, neng, pelan-pelan, neng, pelan-pelan, jangan kebuk. Halo, pelan-pelan, neng, woy bilang pelan. Aduh, jangan banyak goyang-goyang, neng, woy cepet muntah. Aduh, jalan banyak lubangnya, Bah. Iya, woy, kalau masuk lubang, woy paling tenang. Oh, tenang aja deh, Bang, saya pengalaman bawa motor. Pantas saja, si neng lihai. Siapa nyuruh kamu jadi tukang ojek? Yang suruh kamu ngajak siapa? Kamu kan gak pantas jadi tukang ojek. Siapa bilang gak pantas? Ini kan cuma model. Nyama emang sipati. Kalau buat juga pantas jadi tukang ojek, tolo. Diam lu, Bah. Kucabut kumis lu, baru nyaho lu. Jadi kamu, mau nyapa sih? Huh? Neng, nanti gue punya celo bisa sobot. Oh, jangan khawatir, Bah. Tenang aja. Mana gue bisa tenang jalan cepat begini. Gue belum kepingin mati, Neng. Hanya gue punya burung perkutut, punya celo ada dua, pecah satu. Kehilangan. Udah deh, Bah, jangan macam-macam, cepat naik sini. Hanya, sumpah mati, we punya burung perkutut, celonya pecah. Saya benar-benar kagum pada Evi, Bu RT. Dia sudah membuat revolusi dalam dunia proyekan di lingkungan kita. Oh, jadi dia benar-benar narik ojek? Iya, benar, Bu RT. Dan yang lebih mengembirakan lagi, suaminya yang sering ngeboncengin janda gatel itu sekarang jadi blingsatan
lihat si Evi narik ojek. Aduh, hebring, hebring. Itu suatu pertanda kalau si Evi sudah meniti jenjang untuk menjadi wanita karier. Iya. Nah, kalau kalian mau jadi wanita karier, kalian juga harus ikut narik ojek. Betul, saya juga menarik ojek. Saya juga. Ayo, kita ambil motor suami kita masing-masing. Ayo, 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 ayo. Gila, betul-betul gila. Apa hubungannya narik ojek dengan wanita karier? Oh, itu mah namanya emansipasi keblinger. Perte, perte. Hmm? Siap. Lapor perte. Di daerah kita sudah kemasukan taraf gawat. Apa-apaan kamu ini? Memangnya kamu kira saya ini komandan Hansip? Maaf perte. Saya kan jadi Hansip sendirian, kagak punya komandan. Makanya, kalau jadi Hansip, beli dong komandan. Gila juga perte. Komandan dibeli. Emang sepatu buat bisa dibeli? Mau apa kamu lari-lari datang kemari? Ini pak, daerah kita betul-betul sudah taraf gawat. Gawat kenapa? Motor pada suami yang ada di lingkungan RT kita sudah dirampas pada istri untuk dijadikan ojek. Hah? Itu berbahaya. Ini pasti ada yang mendalangi. Kita harus tangkap dalangnya, jangan sampai lolos. Kamu tahu siapa dalangnya? Ibu sendiri, pak. Ibu sendiri, ibu sendiri. Ibu siapa? Bilang saja terus terang. Ibu RT, pak. Hah? Yang benar, yang benar. Orang saya ngeliat mata kepala sendiri, pak. Hah? Kalau begitu, kamu atur saja sendiri. Saya mau tidur dulu. Tadi kayak singa galaknya. Sekarang kayak petasan kehujanan melempem. Ya, terus, ya. Terus. Dari tengah, ah. Nah, ini dia biang keroknya. Ini semua kan gara-gara kamu, Den. Lama-lama, motor gua bisa ditarik sama yang punya. Gara-gara gak bisa setoran. Alah, itu sih gampang. Lu minta aja sama si Ella gendut, biar dia yang bayarin. Enak aja lu ngomong. Sering-sering bergaul sama dia, bisa-bisa gak tumbuh ini rambut. Gara-gara ketiban susunya. Sabar aja, Is. Rezeki kan sudah ada yang ngatur. Hari ini sepi, mungkin besok banyak penumpang. Betul, Is. Tidak mungkin. Mulai hari ini kita akan menghadapi resesi. Yang naik ojek kan bukan cuma laki-laki aja. Nah, kita manfaatin untuk narik penumpang-penumpang cewek. Ya kamu enak. Semua cewek-cewek tanpa diminta mau naik ojek kamu. Nah, kalau saya, nenek-nenek aja ngelengos. Dia takut dipatok sama lo. Hei, mau kemana lo? Ben, hei. Bayar dulu kopinya. Mana aja baru kelihatan. Aduh cantiknya. Ini nomor berapa, Bah? Ini nomor 3. Emangnya gue bini muda, lo apa? Aduh, jangan bercanda dong, Bah. Hanya, gue emang gak mau bercanda. Yang ini anak gue yang nomor 3. Itu salah ngerti. Makanya, punya anak jangan ganti-ganti dong. Ayo, jangan dicuci rambutnya, yuk. Jim, sini. Wah, apa kamu panggil-panggil orang? Kata mau naik ojek, sana pergi. Tunggu dulu, jangan marah. Saya bukan mau nawarin ojek.
Saya mau tanya, kalau nggak salah, Encim ini bininya Baba Holiang ya? Hayah, kalau memang betul saya istri Baba Holiang, kamu mau apa, ha? Panggil-panggil istri orang mau apa? Enak aja. Jangan galak-galak begitu dong, Cim. Kok sewot amat sama tukang ojek? Saya paling benci sama tukang ojek. Apalagi kalau yang naik perempuan seperti saya. Tangannya pegang-pegang. Saya kalau dipegang-pegang, batas saya merangsang semua lo tahu. Lagian siapa yang mau pegang nenek-nenek? Eh, jangan menghina sama nenek-nenek ya. Nenek-nenek kan usianya, kan rambutnya. Tapi poti kan masih sweet 17. Enak aja lu ngomong. Hei, Cim. Tadi saya lihat Baba Holiang bawa cewek. Hah? Kurang aja itu Holiang. Mampus bulu itu dia. Tunggu dulu. Main nyelonong aja. Udah tahu belum dia ada di mana? Hah? Di mana dia? Ayo cepat katakan. Sabar dong. Jangan emosi. Ayo, saya sudah tidak bisa sabar. Saya sudah tidak tahan loh. Nggak tahan kenapa? Pengen kencing. Suek loh. Dia ada di kap salon tuh. Hah? Kurang aja pusiau itu Holiang. Sudah punya istri cantik seperti saya. Masih keluyuran cari ayam kampung. Nih, pegang. Minggir. Gue mau situ bikin rambu, more amoy. Jadi, Eke gak ngerti deh. Maksudnya model amoy kayak gimana sih? More amoy dipotong-potong bibuk. Aduh, Ba, lu jangan ngatur aja deh. Baru sekali ngebayarin, udah banyak permintaan. Udah deh, Ba. Mending duduk luar aja. Wai, keluar. Iya, mana dia itu orang? Aduh. Siara. Woi punya meme datang. Apaan? Ya punya mem. Maksud woi punya istri datang. Lagian, lu punya bini dibilang mem. Hayah. Hei, mana bos kamu? Mana suami saya? Maksudnya? Hei! Ada apa ya? Hei, mana suami saya? Aduh, mana Eke tahu suaminya yang mana? Alah, jangan pura-pura ya. Yang tadi masuk sini bawa perempuan, ayo. Yang mana? Yang mana? Rasanya nggak ada deh. Soalnya di sini perempuan semua. Nah, buktinya kok si Om lelaki ada di sini? Ide enak aja, Om. Eke kan perempuan juga. Boleh saya coba? Enak aja mau cobain. Emang ya lelaki mau cobain Eke? Jangan lu. Aduh. Ya aku cari suami aku. Holiang. Aduh. Neng, coba berdiri. Gue mau duduk, mau coba. Enak atau enggak? Apa-apaan sih? Yang kritik lu apa gue? Oh, rupanya ini perempuan yang suka mengganggu suami aku. Mau ngapain? Saya belum selesai kok. Tunggu aja di luar gantian. Enak aja gantian. Dia kan suami saya. Yang berhak kan saya. Mana bisa gantian sama kamu? Enak aja. Tunggu. Jangan marah-marah di sini dong, Seth. Nyonya. Ibu. Aduh, gue mesti pegang apa sih sama lo? Muflo. Mendingan gue panggil BMW aja. Apa itu BMW? Biar mampus, Wece. Suesya lo. Capcai. Sudah. Pokoknya saya tidak mau terima. Kamu sewain kamar ini buat suami saya sama Tia. Enak aja. Siapa yang nyewain kamar? Emangnya di sini motel? Dia tuh sedang keri. Maksud Eke, dia tuh sedang ngeritingin babah ini. Nona ini. Saya tidak mau tahu. Pokoknya di mana diumpetin suami saya? Hah? Cepat keluarin. Kalau tidak dikeluarin, ya. Aduh, kepala gue kebakar. Aduh, tolong, kebakar. Nah, ini aduh, dia. Maaf, Meme. Dasar tuanduk tua. Maaf. Tidak tahu diri, kurang aja. Sudah dilayani sampai malam. Aduh. Masih keluyuran saya ayam kampung. Apa memang bodi gua kurang seksi? Dasar laki-laki lu sejo. Sabar. Meme sabar. Gue datang sini cuma mau keliling. Gue punya kumi. Celaka betul. Gue punya kumi. Hah? Hilang sebelah. Mana, Mas? Baris satu-satu. Yang benar nih. Sekarang, Wan. Belajar disiplin, Wan. Antar yang benar. Jangan nyerobot. Perempuan. Ente kasih ari nomor satu. Nanti ente anak kasih fulus. Oh, enak saja. Udah. Ini semua kan gara-gara bini lu, Den. Gara-gara gue juga sih. Gue yang nyaranin dia narik ojek. Apa kabar, Mas Denny? Hai. Anterin saya yuk, Mas.
sama si Royce aja deh, Mir. Gue lagi gak enak badan. Kok sombong amat sih? Bukan begitu. Gue lagi gak fit. Ntar kalau kenapa-napa di jalan kan gak enak. Nah, sekali-sekali naik ojek saya saja. Pokoknya sip. Diam loh. Hah? Daripada gue naik kura batu kayak lo. Itu kayak gue jalan kaki. Rasain lo. Den, lo lihat toh. Cari, masya Allah. Neng, kemana? Anu tunggu. Naik ojek lain aja deh, Wan. Saya mau istirahat. Tunggu. Ane bukan mau naik ojek ente. Ane mau ayak ente jalan-jalan ke supermarket. Hah? Ke supermarket? Apa nggak salah dengar? Benar. Di supermarket ente boleh beli kambing, beli ayam, beli ikan, semua. Ane yang bayar. Tapi Wan, pakai sarung itu nggak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Ini ana punya pakaian dinas. Celana ana cuma satu buat kondangan. Ayo deh. Insya Allah. Itu. Itu? Enggak. Yang ini aja, Wan. Nah, ini yang kan. Ente kan cakep. Kalau ente makan ini, ente bisa serawat usus. Yang mana dong, Wan? Kalau yang ini boleh dong, Wan. Nih. Nah, ini juga yang kan. Penaban banyak. Warung-warung jual murah. Ah, ini mau nonton apa mau belanja sih? Setengah jam muter-muter, keranjang masih juga kosong. Ente jangan marah-marah. Nanti ente lekas tua. Kalau beli barang, pelan-pelan, teliti, jangan sampai ente kejeblos. Ya udah, saya ambil yang ini aja. Nih. Nah, sekarang ente pergi sono. Ente cari barang yang bagus-bagus, ente kumpul. Pergi sana. Mas. Mas, sini, ana mau amon. Apa? Ada yang bisa saya bantu? Ana mau tanya, ini harga bisa turun apa tidak? Tidak bisa, Wan. Ini supermarket. Nggak ada istilah tawar-menawar, Wan. Saya juga tahu ini supermarket. Bukan warung, bukan pasar. Lagi ana tidak tawar. Ana cuma tanya, bisa turun apa tidak? Itu sudah harga bandrol, Wan. Itu sudah harga mati, Wan. Harga mati? Mati dari Allah. Tidak ada harga mati. Nanti atur aja sendiri, Dewan. Mas? Hah? Ente janin aneh, ha? Mentan-mentanan pakai kain, ha? Ente, bos ente, supermarket ini, semua ane beli. Dewan, lu jangan bawa bini gue. Ente salah paham. Ane cuma mau cobain naikin bini ente enak apa tidak. Kurang ajar, lu mau naikin bini gue? Ente salah paham. Ya bu, salam, ya bu, 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 ya bu
mampus tak tabrak mati konyo. Tolong Evi, tolong. Ya gerobak, mati aneh, mati gerobak, mati aneh, mati gerobak. Jangan pegang, jangan pegang kaki aneh, jangan pegang kain aneh nanti copot. Tolongin dong, Wan. Tolong mati lu mampus, tolong, tolong. Jangan tarik, jangan tarik, jangan, jangan. Lebih langsung, aneh jadi tarsan. Aduh, ya ente kurang ajar emang. Nanti itu bisa kualat sama aneh orang tua. Gila, lamaan dikit gue bisa mati. Tolong, tolong. Panjang bener, Wan. Apa yang panjang? Kaki ente. Aduh. Perempuan. Rudal aneh ente panjang. Kurang ayar lo. Tenang. Karena ini menyangkut masalah kelurahan, maka saya ditugaskan oleh Pak Lurah untuk menyelesaikannya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Hanya, wes setuju juga kalau ini memang sudah keputusan rapat. Keputusan apaan? Keputusan naik ojek cewek. Wes paling senang naik ojek cewek. Wes bisa duduk lempe-lempe hanya. Tenang. Holiang, itu mah belum jadi keputusan atu. Baru saja dimusyawarahin. Kumaha atu. Holiang, jangan ngomong aja lu. Kalau kagak ngerti, duduk di bangku diam-diam, tutup kuping lo, dengerin yang baik-baik. Hanya kamu, Toro. Mana Owe bisa dengar kuping Owe ditutup, Toro? Baiklah. Sekarang kita mulai saja. Siapa di antara saudara-saudara yang tidak setuju dengan ojek wanita? Kalian bodoh kalau tidak setuju. Bodoh sekali. Bodoh semua. Bodoh. Lihat saja. Yang setuju sama ojek cewek, semuanya laki-laki gatalan. Tenang, saya minta tenang. Ana mau aman, boleh? Ana tidak gatal. Ana tidak munafik. Tapi kalau naik ojek cewek, lain. Ada strum. Iya, betul. Ada strumnya. Tunggu dulu, saya sebagai keamanan di sini. Saya ingin aman dan tentram. Saya mempunyai hak suara di sini. Bukan begitu, Pak RT? Iya. Saya setuju. Saya sependapat apa yang dikatakan oleh Bapak Saddam Hussein. Tapi berdasarkan petunjuk Bapak George Bush, Pak RT, ini seminar cewek ojek kan, apa seminar perang teluk? Hanya porang. Untuk apa kita mau bicara soal perang teluk? Lebih baik kita bicara soal cewek ojek. Lebih bagus. Saudara mengerti nggak persoalannya apa? Hanya. Mari kita lanjutkan. Sekarang siapa yang setuju dengan ojek wanita? Setuju. Kok kelihatannya yang setuju lebih banyak sih? Interupsi Pak RT. Saya tidak setuju kalau wanita dijadikan tukang tarik ojek. Interupsi dalam interupsi Pak RT. Saya kira tidak ada undang-undang yang melarangnya. Ya betul, mana ada aturannya. Jadi astronot aja boleh, masa narik ojek gak boleh, ya gak? Iya. Berkarir, ya gak? Tenang. Silakan. Pak RT, kalau benar-benar diizinkan, berarti ketenangan keluarga bisa terancam. Suami istri harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan masing-masing. Apa di antara saudara-saudara pernah melihat kami bertengkar? Kami selalu rukun, karena kami bisa menjaga diri, apalagi di luar rumah. Betul kan, Bu? Iya. Kalau dalam rumah, kalau ibu kagak ada, babu dikeketin terus. Nah, ketahuan ya, dasar laki-laki tidak tahu diri, ngomong saja sebakul, buktinya ngelonin si Ina melulu. Ayo antarin ke salon. Ayo deh,
Kalau kerja Lampung juga nggak apa-apa daripada nganggur. Eh, tapi yang bilang apa? Hah? Maaf, maaf, maaf. Ayo cepetan jalan. Aduh, rambutnya kok semerawut begitu? Mau kerimbat apa? Aduh, jahat deh, Yey. Jahat, jahat. Kau kira kapstok ini? Aduh, maaf deh. Eka kira Eka punya blow cup. Habis kepalanya sama sih. Sudah, sudah. Gak apa-apa kok. Begini, Om. Seserudi. Maksud saya, kalau bisa, rambut saya mau potong kok, Bob. Ya deh. Tak usah. Sini saya potong pakai celurit. Diam kamu. Duduk di sana biar anteng. Ayo dicuci dulu rambutnya. Yuk. Kelihatannya bini lo gak bakal gampang digertak. Kalau adu nekat-nekatan, kelihatannya gilaan bini lo. Gak tahu deh. Gue juga lagi bingung mikirin. Menurut lo gimana baiknya? Terserah lo. Apa masih sayang Mira? Apa masih sayang bini lo? Kalau gue sih, kepengennya rujuk lagi sama si Evi. Nah, kalau gitu lo pulang dong. Lo bawain deh oleh-oleh kesukaannya. Biasa, bakal ngebuka pintu. Hei. Baru jadi tukang ojek aja udah sombong. Pakai dengerin Walkman segala. Ngeganggu orang yang lagi dengerin musik jazz aja lo. So jazz lo, jazz bus kali. Eh, ngomong-ngomong motor lo gue sewa boleh gak? Boleh aja asal kuat bayar sewanya dong. Apalagi motor, gigi lo gue bayar. Mas! Nah, nih, mas! Kuat nih. Mas! Biar nenek-nenek sini. Juga gak apa-apa. Naik siapa lagi? Naik janda? Mana mau naik motor lu? Nama aja Rois, tampang kayak betet. Ah. Hai. Mau ngapain ke sini? Gila. Belum juga mau gencatan senjata. Goblok, padahal kalau dia mau bertahan sih, gue nyerah juga. Itu durian setokong, F. Kamu pikir saya mau datang durian apa? Nih, ambil! Aduh. Udah deh, jangan marah lagi. Saya minta maaf atas kejadian yang lalu. Saya akui memang saya yang salah. Enak aja maaf. Pokoknya tidak ada maaf bagimu. Sekarang saya sudah tidak mau hidup bersamamu lagi. Alah, jangan jual mahal begitu pada saya. Saya juga tahu kalau kamu sudah gak tahan tidur sendirian kan? Ini sorry ya, kamu kali yang udah gak tahan tidur sendirian. Hah? Pokoknya saya gak mau lihat kamu di sini lagi. Hah? Sekarang kamu boleh pergi. Ya, ya. Pergi. Aduh, pergi. Ya. Ya, jangan keras-keras. Gak enak kalau kedengaran tetangga. Biarin. Ya. Apa perlu saya teriak maling sekarang? Iya, iya. Maling. Iya, iya. Pergi. Pergi. Ya. Pergi. Ya, gue pergi.
Kamu mau tidur di mana malam ini? Ah, ternyata kau masih merasa khawatir. Khawatir sama siapa? Sama saya. Ih, GR, siapa yang khawatirin kamu? Aduh, maaf Neng, saya lagi latihan motor. Tahu-tahu nyelonong ke sini. Maklum dan Neng motor kagak napasnya. Tuh si doker. Nah, gua bilang juga apa? Kalau enggak bisa naik motor, jangan sok tahu lu. Jadi ansip-ansip aja. Jangan ikut-ikutan jadi tukang ojek. Diam lo. Gua kepret tembem lo. Lu kagak tahu nih kaki gua lagi kesleo. Biarin aja kakek lu yang kesleo. Daripada motor gua yang kesleo. Kalau motor gua yang kesleo, siapa yang mau mijitin? Lihat tuh. Enggak salah apa? Nah, gitu dong. Udah deh, belah tuh duren. Udah deh sono lu pada pergi cepetan. Gua udah enggak tahan nih.